257 taruna dan taruni SMK Negeri 4 Cilegon mengikuti latihan dasar karakter building tahun pembelajaran 2023-2024. Kegiatan berlangsung di halaman SMK Negeri 4. Upacara pembukaan dihadiri dan dibuka langsung oleh Danlanal Banten, Kolonel Laut P. Nopriadi, MTR Hanla, dan dihadiri pula oleh perwakilan Basarnas Provinsi Banten, kepala sekolah serta para guru SMK Negeri 4 Cilegon. Kegiatan rutin tiap tahun ini dilakukan guna membentuk karakter, fisik, dan mental yang lebih baik. Berikut wawancara kontributor Lugas TV. Pagi Komandan, hari ini menghadiri acara karakter building SMK Negeri 4 sebagai pembina SMK Negeri 4. Tanggapan dan lanas bagaimana? Ya, barusan kita mengikuti pembukaan karakter building SMKN 4 Cilegon. Kebetulan kami Danlanal Banten sebagai pembina SMKN 4 Cilegon ini. Dan SMK 4 ini juga ya khususnya tentang di bidang pelayaran ya Pak ya. Kejuruannya itu di bidang pelayaran sehingga kami ingin menanamkan kepada memberikan pemahaman, menanamkan dan menumbuhkan karakter-karakter jiwa kemaritiman nantinya kepada adik-adik kami di SMKN 4 Cilegon ini. Tentunya itu semua juga untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, rasa patriotisme, cinta terhadap bangsa dan tanah airnya nanti. Karena seperti yang kita ketahui kan sekarang tantangan ke depan akan lebih berat kalau kita tidak arahkan mereka dari dini, nanti mereka agak biar mereka tidak kebingungan dalam menentukan arah masa depan mereka. Kemudian harapannya nanti ke depan di ketika 2045 di Indonesia Emas, kita memiliki generasi-generasi yang kuat, tangguh, dan mempunyai karakter yang kuat juga dan unggul, dan keunggulan demografi itu benar-benar kita raih karena di 2045 kita akan Indonesia akan mendapatkan keunggulan demografi. Demikian. Danlanal Banten sebagai pembina SMK Pelayaran ini ke depan terkait sekolah seperti ini di Kota Cilegon seperti apa? Di Kota Cilegon, di Banten ini Danlanal Banten aktif untuk turut berkontribusi terhadap kemajuan pembentukan karakter masyarakat Banten secara umum melalui dunia pendidikan. Pak Fir, hari ini ada karakter building Pak di SMK 4. Bisa sebutin Pak, angkatan berapa ini Pak dan jumlahnya berapa siswa? Alhamdulillah di kesempatan hari ini, di hari Senin itu mulai kegiatan karakter building yang merupakan rutinitas dari SMK 4 setiap tahunnya dan kebetulan diikuti oleh 273 siswa dari kelas 10, kelas 11. Dan kenapa yang kelas 11 ada? Karena kelas 11 yang kemarin itu ada yang berhalangan pada saat dia sakit ataupun berhalangan tidak hadir. Nah, untuk angkatannya ini angkatan ke 11. Angkatan ke 11 dan alhamdulillah tujuan karakter building itu hanya satu, itu pembentukan karakter anak-anak yang dari calon taruna atau disebutnya dengan catri, catar menjadi taruna. Nah, ini dalam rangka pembentukan karakter yang kita keinginan kita setiap tahun anak-anak kita mempunyai karakter yang luar biasa dan tidak ada kata gangster ataupun tawuran itu untuk SMK 4. Yang pertama, yang kedua itu karakter yang mumpuni itu adalah karakter yang harus
mempunyai yang dipunyai oleh anak-anak SMK 4 yang karena basic di SMK 4 adalah ketarunaan. Dan ketarunaan ini merupakan basic yang di laut sehingga dia harus benar-benar kuat karakternya. Itu barangkali yang tujuan utamanya. Semoga anak-anak mengikuti karakter beliau dengan sukses dan baik. Terima kasih. Hari ini dihadiri oleh siapa aja, Pak? Kebetulan hari ini tadi dihadiri oleh Danlanal Banten. Kenapa Danlanal Banten? Karena beliau merupakan pembina dari SMK 4 serta dari Basarnas dan beberapa perusahaan. Dari Dinas Pendidikan Provinsi ada? Dari Dinas Pendidikan Provinsi kami mencoba untuk menghubungi, namun karena kesibukan kegiatannya luar padat, luar biasa padatnya, sehingga dari SMK dari Dinas Pendidikan tidak ada yang hadir atau belum ada yang hadir. Mudah-mudahan agak siang nanti hadir ataupun besok lusanya. Terima kasih. Harapan Bapak terkait adanya karakter building untuk taruna-taruni baru, Pak? Pembentukan karakter yang luar biasa dan mumpuni sehingga anak tahu mana yang baik dan mana yang tidak, serta sopan santunnya terus dijaga. Selamat pagi, Pak Joko. Selamat pagi. Pak Joko sebagai pelatih karakter building di SMK 4 Pelayaran Kota Cilegon. Pak, bisa jelaskan sedikit, Pak. Bapak kan dari Lanal Banten, Pak. Itu pelatihannya seperti apa sih, Pak, untuk karakter building taruna-taruninya SMK 4 Cilegon? Terima kasih, Pak. Untuk karakter building, seperti tahun-tahun yang lalu, bahwa karakter building itu membentuk karakter yang semula adalah namanya Lat Sarmil. Kalau Lat Sarmil itu terlalu berat untuk disampaikan ke anak-anak. Jadi kita sudah disepakati, sudah 3 tahun ke sini kita ganti namanya karakter building. Intinya untuk membentuk karakter yang semula bahwa untuk dasar militer itu sangat keras sekali. Jadi kita alihkan ke dengan karakter building, membentuk karakter bukan hanya untuk kedisiplinannya aja, tapi membentuk karakter yang lebih baik, tidak hanya kedisiplinannya aja. Seperti itu. Pak, boleh tahu ini kan 4 hari Pak karakter building. Itu dilaksanakan di mana, Pak? Untuk tempatnya di lingkungan atau kita sebut Candra di Muka SMK Negeri 4 Cilegon di wilayah sekitar SMK sendiri. Pak, boleh tahu Pak, ini ada pelatihan-pelatihan sedikit semi militer atau seperti apa Pak di 4 hari ini, Pak? Satu, kita pembinaannya kedisiplinan dengan fisik bukan kekerasan. Karena dari sekian lama ini orang tua terutama kelihatannya di SMK Negeri 4 kekerasan, tapi bukan kekerasan, tapi kedisiplinan. Keras bukan berarti kasar, keras untuk mendisiplinkan taruna-taruni, seperti itu yang kita terapkan. Tidak seperti bagai militer, bukan, kita menekankan fisik dan kedisiplinannya, seperti itu. Dan Lanal Banten tadi dalam sambutannya mengatakan dalam pelatihan karakter building diharapkan tidak ada accident, zero accident ya Pak. Tanggapan Bapak sebagai pelatih seperti apa? Dengan zero incident kita sudah mengukur pada anak-anaknya, karena sekian lama sebelum ada karakter building ada persiapan namanya pra latihan karakter building. Jadi selama pra karakter building ini kita biasakan anak-anak dengan apel dan latihan-latihan PBB serta fisik. Jadi dengan pembinaan itu insya Allah, dan saya yakin dengan latihan karakter building sudah siap dari fisik dan mentalnya, seperti itu. Pak, terakhir Pak, harapannya terkait nanti selesai acara karakter building yang dilakukan oleh Lanal Banten, Pak? Dengan harapan taruna-taruni yang setelah melakukan karakter building atau mengikut karakter building ini membentuk karakter yang lebih disiplin lagi, mental yang tangguh, dan untuk menghadapi apa yang kita harapkan di sekolah SMK Negeri 4 ini. Terima kasih, Pak.